bangsa dan negara Rumah ideologi Pancasila Bismillahirrahmanirrahim Pemirsa tercinta yang dirahmati Allah Tuhan Yang Maha Esa Bersuai kembali di kanal Hikmatologi Monolog sederhana mengajak diri kita masing-masing berpikir Kian melembut cerdas dewasakan hati nurani. Berdasar Kitab Suci Agama, kepercayaan yang kita yakini tentu saja upaya tak kenal henti menerapkan nilai luhur Pancasila niscaya dalam kehidupan sehari-hari. Pemirsa, alhamdulillah bersyukur karena. Di hari Selasa yang kita rencanakan, yang kami rencanakan untuk mengunggah kisah-kisah orang-orang soleh yang dipersamai Rasulullah Muhammad SAW, Alaihi Wasallam hari ini kita bisa tampilkan kembali. Tentu saja bukan sekedar kisah namun kami melakukannya dengan model riset kualitatif berpendekatan utamanya, grounded riset. Karena itu, wawancara mendalam yang kami lakukan sungguh sebagai suatu keniscayaan. Di samping tentu saja, hal yang paling mendasar adalah tingkat dari kejujuran informan kami kerbankan. Apalagi yang akan kami sampaikan ini adalah beliau Kiai Haji Mashfuri. Fotonya ada bersama kami sekarang ini. Insyaallah usianya beliau hampir 90 tahun namun sungguh mencengangkan mengapa karena justru di usia yang seperti itu beliau masih kuat berjalan dengan tegak tegap terengginas cepat untuk ukuran seusia nyaris sembilan puluh dan sajian tausiah yang bertalian dengan kegiatan dakwah Islam terutama di majelis Riyadul Jannah wal Maulid beliau senantiasa mengikuti tidak sekedar di kota Malang karena Kiai Haji Masuri beliau ini ada di Jalan Malik Dalam Buring, Kecamatan Gedung Kandang, Kota Malang. Tidak saja menjelajahi dakwah di kota-kota dengan Riyadul Janafal Maulidnya, namun sampai luar kota, tidak sekedar luar kota, namun sampai di Pulau Dewata, Bali, sungguh Kesehatan beliau istimewa, mudah-mudahan senantiasa sehat dan dikaruniai umur panjang berkah, sehingga orang-orang semacam kami dan saudara-saudara kami yang nyantri menjadi murid beliau, menjadi santri beliau, semakin mendapatkan siraman. Ilmu yang sangat luar biasa istimewa karena teladan yang dikedepankan. Saudara pemirsa yang dirahmati oleh Allah, untuk menjadi baik dan benar, untuk menjadi bijak, arif, dan sekaligus sesepuh, tidak semuanya bisa, bukan karena usia, namun karena kematangan jiwa, ketulusan hati yang ada di dada. Perlu saya sampaikan bahwa beliau sangat menghargai perbedaan. tidak sekedar dihargai perbedaan itu, tetapi dihormati. Ini yang sulit kita dapatkan dari tokoh sepuh. Beliau adalah salah satu sesepuh dari jamiah, Nahdlatul Ulama. Jadi beliau ini tidak sekedar istimewa ilmunya, karena beliau ini adalah hafiz, Sekaligus fakih, kalau hafid sekarang usia anak cukup banyak, usia remaja cukup banyak, namun seorang hafid yang sekaligus fakih masih perlu ditumbuh kembangkan. Beliau ada di dua-duanya, hafid yang fakih dengan usia yang sudah sangat senior masih mau masih mau mengambil pelajaran dari orang muda yang tidak punya latar belakang pendidikan pesantren masih mau mengambil ijazah bahkan diminta oleh beliau pada seseorang yang dianggap oleh beliau memiliki keistimewaan. Tipologi liter sesepuh semacam Kiai Haji Masuri tidak banyak kita dapatkan. Ada tetapi tidak banyak. Beliau memiliki pondok pesantren tahwit, tetapi tidak diumumkan. Jadi, sangat-sangat klasik, sangat-sangat konvensional. Jadi, kalau ada murid, ya diterima; kalau ada santri, diterima; kalau tidak, tidak mencarinya dan tidak ada seorang pun yang dipesani dari santri-santrinya itu agar ada yang mau masuk di kelas tahwid tidak ada satupun. pun. Jadi ya betul-betul sangat mandiri dan sangat pasrah kepada Allah Rabbul alamin tentu saja pola yang demikian ini tidak berarti generasi muda harus mengikutinya tetapi yang ingin kami sampaikan adalah betapa sejak usia muda sampai sekarang tetap dalam istiqomah puasa dan puasanya Daud plus 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 ya yeah. Jadi artinya apa? Beliau tidak puasa hanya lima hari dalam satu tahun Jika beliau dalam keadaan sehat Artinya tidak terkena masuk angin ataupun diare gitu. Bahkan pada saat diare pun ketika beliau masih mampu bertahan Tetap melakukan puasa Jadi sep sepanjang hari sepanjang tahun kecuali Idul Fitri, Idul Adha dan Tasrih ya, lima ya lima hari itu maka beliau semua terus-menerus puasa. Kemudian sejak subuh sampai dengan waktu zuhur masuk duha beliau masih ada di masjid, masih zikir, masih neres kata orang Jawa. Beliau orang Madura ya. Jadi masih membaca Al-Quran dengan rangkaian-rangkaian semacam apa itu selawat dan yang lainnya. Kemudian kami pun mendengar doa yang dipanjatkan tidak sekedar untuk diri beliau dan keluarga atau anak cucunya, tapi juga untuk seluruh mukminin mukminat dan untuk seluruh bangsa ini. Karena itulah jika beliau pernah dipersamai Rasulullah dalam mimpi, sungguh sangat beralasan. Namun tidak berarti generasi semacam kita menunggu harus tua dulu. Kemudian ibadahnya harus seperti, seperti beliau. Kemudian juga harus menjadi tahfid. Harus menjadi fakih. Tidak demikian. Karena untuk dipersamai Rasulullah baik melalui mimpi maupun terjaga. Itu adalah hak Allah sepenuhnya. Wa bisa Rasulullah Muhammad SAW. Dan latar dari mengapa Kiai Haji Masuri di bersama Rasulullah dalam mimpi beliau berkisah bahwa pada saat pengajian Riyadul Jannah wal Maulid akan menempati masjid beliau yang besar Megah untuk ukuran di sebuah kampung Yang dihadiri kurang lebih sekitar 15.000 ribu orang Tidak tanggung-tanggung Jadi sangat besar sekali Dan beliau tidak punya persiapan yang memadai. Karena beliau juga ahli dalam bersedekah. Jadi mestinya caus dahar artinya menyediakan makanan minuman yang pantas. Namun sampai dengan satu minggu menjelang pelaksanaan pengajian. Belum memiliki rezeki yang memadai. Sampai dengan tiga hari baru ada kiriman berupa air mineral. Air mineral yang tadinya mengatakan seseorang itu mengatakan 50 kotak karton namun yang dikirim 200 karton. Baru dari satu orang. Demikian terus berangsur-angsur rahmatnya Allah. Betul-betul kori, betul-betul sangat dekat. Pada hamba-hambanya yang benar-benar mencintai Allah, sampai dengan menjelang hari H, minus satu: datanglah bantuan kambing, datanglah bantuan ayam, datanglah bantuan beras, dan seterusnya, sedekah-sedekah sampai melimpah. Inilah yang. Sebelumnya didahulu dengan mimpi beliau bertemu Rasulullah dan mohon maaf, ya beliau oleh Allah diberikan satu makanan dari Rasulullah. Makanan ini kalau di dalam terminologi mimpi Jawa adalah rezeki dan benar, benar. Demikian juga kalau kita membaca kitabnya Ibnu Surin di dalam tafsir mimpi. Jadi tidak ada yang mustahil ketika seorang hamba benar-benar mencintai Allah bahkan As-satu hubbalillah demikian sangat amat cintanya kesaksiannya akan rahmat Allah, prasangka baiknya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau toh kita tidak bisa karena latar belakang pendidikan kita seperti saya ini mengikuti beliau maka apa adanya maksud kami maka meneladani, mencontoh beliau, mengikutinya dengan sesuai dengan kemampuan kita adalah nisaya. Luar biasa. Jadi, pemirsa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kali ini sajian kita tentang hamba Allah yang dipersamai Rasulullah, adalah hamba Allah yang sangat istimewa. Yani Kiai Haji Masuri. Cucu beliau ya, tentu saja anaknya ada di Saudi Arabia. Dan juga mengikuti gaya pendidikan Kiai yakni ada di pondok pesantren Sekaligus sekolah umum, jadi sungguh berbahagia ya kalau kita lihat senyumnya yang khas dan berwibawa dari seorang Kiai Haji Mansuri, dan ketulusan hatinya mudah kita tangkap manakala kita melihat fotonya, apalagi jika kita bertemu, berbincang memohon berkah doa dari beliau. Karena juga jujur kami katakan bahwa beliau tidak pernah mengharapkan tegen prestasi. Artinya mohon maaf. Tidak pernah mengharapkan amplop Berjabat tangan Ada amplopnya atau tidak tetap diterima dengan lapang dada, diterima dengan sangat tulus, bersahaja, dan istimewa. Apalagi jika kita ini menimba ilmu dari beliau, maka beliau kerela kerelaannya, ketulusannya benar-benar istimewa. Semoga kita yang Mudah, jika dilihat dari sisi beliau, apalagi anak-anak kami, anak-anak saudara-saudara kita, mudah-mudahan bisa yang dekat, bisa berkenalan dengan beliau tercinta ini, dan bisa mengikuti, mencontoh apa yang dilakukan beliau sekaligus sesuai dengan kemampuan. Semoga yang kami sampaikan ada manfaatnya sekaligus dukungan Anda dalam bentuk apapun berkunjung, berkomentar sebagai bentuk silaturahim di dunia maya. Terima kasih. Insya Allah, Allah pasti membalas kebaikan saudara-saudara semuanya. الحمد لله رب العالمين